Buat base aku mau pakai cushion. Okay, I'm done with the base. Okay, next aku mau pakai kayak cream blush gitu. Aku mau pakai yang warna pinky-pinky kayak gini. Contour di bagian sini ya, guys. Untuk mempertegas jawline yang non-existent aslinya. Aku mau blend pakai beauty blender. Blend. Jangan lupa kontur hidungnya juga supaya kelihatan lebih mancung. Aku pakai flat brush ini sama eyeshadow buat bikin egusel ya guys. Apply shadow di bawah mata juga. Mau tambahin eyeshadow pink sedikit biar nggak terlalu polos gitu. Tambahin sedikit shimmer. Bikin wing liner yang tipis aja. Ini gel eyeliner tapi glittery gitu, jadi bisa buat egusel. Aku angetin sedikit ini biar gampang lashnya tuh nge-curl dan lebih tahan lama juga. Tuh, bulu matanya tuh langsung ngejikrak banget gitu loh guys. Kalau udah aku mau tambahin lash fixer, ini tuh gunanya supaya lash kita tuh tahan lama dan gak cepet turun. Ini aku apply-nya gak usah terlalu banyak, tipis-tipis aja. Kalau udah bisa pakai mascara seperti biasa deh. Kalau misalnya sendiri beda banget kan. Terus kalau udah tinggal aku set pakai bedak, tapi aku setnya tuh seadanya aja, jangan terlalu matte all over the place. Karena aku mau tetap keep the glow. Lipsnya aku mau tutupin dulu. Terus aku mau overline sedikit lip aku pakai lip liner. Aku pakai gloss dulu buat jadi base-nya. Terus tinggal kita ombre deh ke di sini sama di bawah. Tinggal di blend aja. Okay guys, ini dia hasil makeup aku buat pergi kali ini. Gimana menurut kalian? I'll see you guys in my next get ready with me. Bye bye.